Baik, ini pula berkaitan isu pembakaran sampah secara haram yang terus berlaku. Di Selangor, misalnya, 6 kawasan di Bukit Krayong, Kelang dikesan menjadi kawasan pembakaran sampah haram. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon Kelang mengambil masa 4 hari bagi memadamkan kebakaran. Wartawan Ashraf Zuhairi melaporkan. Baik, sekarang ini saya bersama dengan jurur kamera Alif dan juga pasukan bomba pada hari ini dalam jalanan untuk meninjau antara aktiviti pembakaran sampah haram yang berlaku di Kelang. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon Kelang bermalam selama 4 hari bagi memadamkan kebakaran di Bukit Krayong. Malah meneruskan penjagaan di kawasan tersebut bagi memastikan pembakaran tidak merebak dan betul-betul terpadam. Baik, sekarang ini kita dah sampai ke Bukit Krayong di mana dilakukan antara tempat ataupun lokasi pembakaran sampah haram. Untuk mengetahui selanjutnya, kita bersama Tuan Samsul Ma'arif bin Haji Sabani yang merupakan Ketua Zon Kelang bagi JBPM Selangor. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pihak RTM kerana sudi hadir ke kawasan sampah pada pagi ini. Tuan, boleh kongsikan apa siapa yang turun hari ini dan apa perkembangan yang berlaku sekarang ini? Pemadaman dilakukan oleh 3 balai daripada Balai Bomba Kapal, Balai Bomba Sungai Minang dan juga Balai Bomba Pelabuhan Kelang. Kita juga turut dibantu oleh pihak Majlis Pemadaran Kelang daripada unit pantas ramai 4 orang dan kerjasama daripada pihak MPKK Kampung Krayong yang sudi hadir dan membekalkan makanan kita setiap hari daripada pagi sampai ke tengah malam. Kita telah melakukan pemadaman berterusan dan mendapat kerjasama 2 buah eskavator daripada projek WCE yang turut membantu untuk kerja-kerja pengorekan dan pemadaman yang dapat dilakukan sepenuhnya. Kita membuat pemantauan kembali, masih ada lagi spot-spot asap ataupun api yang timbul semula. Jadi kita meneruskan melakukan pemadaman sehingga api benar-benar berjaya dipadam dan selesai, baru kita akan balik dan tutup operasi lah. Pelbagai cabaran dihadapi sepanjang operasi berkenaan. Ia termasuk masalah mendapatkan punca air di puncak bukit di mana pembakaran sampah haram berlaku. Parit Jalan Haji Muhammad Ikram, Bukit Krayong merupakan kawasan terdekat dengan jarak 1.5 km dijadikan sebagai salah satu sumber air untuk memadamkan kebakaran. Ucapkan terima kasih kepada pihak bomba yang bertungkul lumus selama 4 hari memadamkan kebakaran di pelusan sampah haram. Tahun demi tahun tetap berlaku perkara yang sama, tetap berlakunya pembakaran sampah haram ini. Termasuk juga tahun 2020 yang sepatutnya menjadi tahun kemajuan. Namun ada lagi beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab, yang berfikiran kurang matang, yang berfikiran mundur. Masih lagi melakukan aktiviti haram ini tanpa memikirkan apakah kesannya kepada alam sekitar. Siapa yang harus dipersalahkan? Siapa yang harus bertanggungjawab? Ashraf Zuhairi, RTM.